Mana ada kericuhan yang melibatkan supporter mewarnai pertandingan MMA di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Nah, akibat kericuhan ini, seorang atlet dan sebuah mobil hancur, pemirsa. Telah terjadi kericuhan di Tennis Indoor Senayan Jakarta oleh oknum supporter yang ingin menyaksikan pertandingan MMA pada Minggu sore tadi. Akibatnya beberapa penonton yang berasal dari Bandung yang ingin menyaksikan dievakuasi oleh pihak panitia hingga dipulangkan kembali secara aman. Selain itu, atlet dan mobil diserang oleh oknum supporter yang tidak bertanggung jawab hingga akibatkan mobil rusak dan akibatkan satu korban luka-luka. Pada waktu saya mau ke hotel, kebetulan beres tanding, mobil yang saya tumpangi, kebetulan diserang. Nah, kita mau kembali ke hotel, di jalan waktu keluar parkir ada beberapa motor yang ngejar terus hancurin mobil terus dia akhirnya kita kepepet dan kita masuk ke Mall FX. Saat ini pihak keamanan tengah evakuasi atlet yang alami penyerangan oleh oknum supporter yang tidak bertanggung jawab. Selain itu korban juga akan melakukan laporan ke Polda Metro Jaya.